Siapa suruh dilarang memang? Itulah tidak boleh larang-larang. Jangan begini anak aja. Tapi sepanjang tidak membahayakan. Tidak baik itu melarang. Emosi orang apa? Tangan yang keluar cobanya. Mesin mau itu. Jadi Bapak Ibu, ternyata larang-larang itu banyak banyak mudaratnya ya. Kecuali yang membahayakan larang. Misalnya gini, dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Bagaimana kan? Silahkan masuk yang berkepentingan. Dan sama mana itu? Dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Siapa dia mau masuk dengan tidak berkepentingan? Tapi tidak disukai pikiran bawah sadar. Bagaimana kan?